Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi. Welcome back to my channel. Oke, video kali ini aku mau makan mukbang ala-ala ya. Ini ada sambal udang, ada ikan, ada otak-otak dengan lalapan daun-daunan ya. Ini daun ketumbar. Daun ketumbar ya guys, kita mau lalap daun ketumbar. Ini kenikirnya, daun kenikir, dan ini daun kemangi ya. Kita makan dulu ya guys, yang belum makan silakan makan guys. Kita makan bareng-bareng ya guys, makan bareng-bareng, sediain makanan yang kalian ada. Oke, okay, yang sih makan besar nih guys, lihat. Tada! Oh, jumbo. Dan ini makanan kita, ada udangnya macus, udang sambal, ada ikan, buat tenggiri guys. Cuel guys, lo kayak empuk guys, enak guys. Ikan dan ada otak-otak dengan ada lalapan sayuran ya guys. Bismillah. Menggugah selera. Menggugah selera ya guys. Ternyata cili hijau ini rasanya enggak seperti yang aku bayangin dulu. Aku bayangin rasanya tuh enggak enak, langu. Pedes langu gitu. Kali enak manis. Manis-manis gimana gitu. Jadi tadi tuh sambalnya aku potongin cili hijau yang besar tuh ya guys, tapi aku potongnya besar-besar supaya makannya krunyus 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 gitu guys. Oke. Okay? Aku mau coba ikannya ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Okay? Makan. Iwa empuk guys. Dan ini otak-otak ya guys. Mau ini dengan cabenya ya guys. Enak banget guys sambalnya. Iwa es guys lembut. Buat larangnya kan. Oh ini siakap. Iya tenggiri. Siakap ini. Siakap tiga rasa. Balen-balen. By the way ya guys, makanan seenak ini tuh jangan salah paham ya. Ya guys, tapi lebihan. Ini lebih-lebih dari catering. Jadi mau dibuang sayang ya kan. Seafood, ikan, udang banyak lagi. Jadi aku simpen dimasak lagi gitu ya guys. Ditambahin sambal. Bisa dimana? Ini bagi tiga lah. Ini dari mana? Gak ada. Ini otak-otaknya guys. Gak nyesel. Enak banget. Kenyal. Rasanya tuh kenyal. Ikannya kerasa banget. Aku mau ini ya mbak. Kesini. Masuk ke sini yuk. Enak. Masihnya dikit. Dia memang original ikan tuh. Kita ini makannya ala-ala Farida Nurhan ya. Pakai tangan, diawur-awur. Emplok. Emplok. Ini lalapannya mas banyak banget. Nasinya ya habis. Kalau ini lalapannya ala-ala di JKT Butterfly ya guys. Bunda mau tambah nasi guys. Kalian masih kurang. Yes, aku mau tambah nasi lagi ya. Tadi udah separoh. Tambah sikit lagi.
Okay, guys, kalau aku tuh ya nggak tahu kenapa, aku pribadi kalau aku makan ada kawannya pasti enak. Walaupun ini bukan soal lauknya ataupun masakannya ya, ada kawannya makan apapun nikmat ya guys, jadi terasa nikmat ya guys. Harusnya hari Kamis kemarin lah. Dulu aku nggak suka ini ya guys, lalapan daun ketumbar ini ya guys. Tapi gara-gara catering kalau makanannya ada hiasan ini ya guys, kemakan nggak sengaja, tiba-tiba enak juga rasanya. So sekarang suka saya daun ketumbar buat lalapan guys. Aku belum pintar. Kemarin makan konyol ada daun. Gak apa ya untuk ini ya. Jadi guys, Umi udah dia udah kenyang alias baby Adamnya sudah panggil, jadi dia berhenti. Makan lanjut. Alhamdulillah habis guys, tinggal tulang-tulang udah habis. Oke guys, siapa yang suka makan pakai lalap-lalapan mentah ya guys, kita geng. Udah habis, sini sampahnya tinggal dibuang. Alhamdulillah. Okay guys, ketemu lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.